Halo, saya Kang Dai. Untuk kawan fakta, update terus informasi di channel YouTube ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Namanya siapa? Hah? Ido, tukang Ido. Mancing. Oh, tukang mancing. Gimana mancing, seru nggak? Seru dah. Masa nggak seru? Ah, namanya siapa? Reski. Reski, lagi ngapain? Lagi mancing. Biasanya dapat apa kalau mancing? Dapat tanda-tanda gerong. Oh, seru nggak mancing? Seru. Seru ya. Sambil liburan ya? Reski orang mana? Orang Sirih. Oh. Sama siapa mancingnya? Ayah. Sama ayah. Sama siapa lagi? Ido. Sama Ido. Bang, namanya siapa, Bang? Taki Setiawan. Bang Taki. Bang Taki ini lagi mancing. Biasanya kalau mancing dapat apa aja? Tergantung dari pancingnya sih. Kalau untuk pancing pinggiran kayak gini paling ikan keperot, ikan gerongan, kadang-kadang ikan hitam. Kalau mancingnya di pinggiran ya lumayan dapat banyak kali gitu. Seru nggak? Seru banget. Soalnya hobi ya? Iya hobi. Tadi bawa-bawa kamera emang sambil nge-YouTube apa gimana? Iya, sambil bikin konten anak nih. Sambil bikin konten? Iya. Taki punya channel juga berarti? Punya dong. Apa nama channelnya? Taki Setiawan, channel mancing. Oh, Taki Setiawan. Taki orang mana? Orang Sirih. Berarti orang sini ya? Iya, orang sini. Biasa mancing di mana aja? Di Pantai Ciberem, kadang-kadang di Hotel Sioni, kadang-kadang di Muara, kadang-kadang ke Pulau. Kalau spot mancing di Anyer yang bagus di mana? Spot mancing di Anyer yang bagus itu di mana? Di Bojong tuh bagus, di Ciberem bagus, di setiap pantai daerah sini sih bagus semua sih spot pancingnya. Anyer cocok lah buat mancing ya? Iya, cocok banget. Buat hiburan, buat hiburan keluarga, buat mancing, hobi mancing, cocok banget daerah sini.